Masih ingat Farid? Gibran KW asal Bangka dulu viral. Begini kabarnya sekarang. Sosok Farid Bardiansyah Putra sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Hal ini lantaran wajah pria asal Mentok, Bangka Barat ini disebut mirip Gibran Rakabuming Rakaputra Presiden Jokowi. Ia bahkan sempat diundang di berbagai acara dan stasiun televisi. Tak lagi muncul di televisi, Farid Bardiansyah Putra warga Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, yang viral mirip Gibran Rakabuming Raka kini sepi job. Dulunya Gibran KW asal Mentok ini, tenar hingga kebanjiran job. Lantaran wajahnya yang mirip calon terpilih Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming. Farid saat viral, tak berhenti pulang pergi ke DKI Jakarta, ia diundang sejumlah stasiun TV. Seperti acara Brownies dipandu Ayu Ting Ting, Wendy Cagur, hingga acara FYP yang dipandu Raffi Ahmad, Irfan Hakim, dan Empok Alpa. Ia viral karena videonya tersebar di media sosial mencapai FYP atau For You Page hingga penonton 2 juta viewers. Saat ini, Farid banting setir, berjualan baju, di setiap lokasi keramaian di Mentok, ia selalu terlihat. Kepada bangkapos.com, Farid mengatakan dagangan yang dijual bukan miliknya. Dirinya hanya membantu berjualan milik kakaknya. Ia mengakui, saat ini dirinya sepi job. Tidak ada panggilan untuk tampil di televisi, seperti beberapa bulan lalu. Baju yang Farid jual, berbagai macam dari pakaian anak-anak hingga wanita dewasa. Lapak jualan baju Farid berpindah-pindah dari halaman Puskesmas Mentok hingga ke lapak UMKM CFD Mentok. Karena sudah jarang dipanggil televisi, Farid mengakui dirinya harus tetap bekerja. Sehingga banyak usaha dan cara yang dia geluti untuk terus menghasilkan cuan. Ditanya, apa tertarik terjun ke dunia politik karena telah populer? Farid mengatakan, mau saja apabila ada peluang dan kesempatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.